Geser ke Brebes, operasi penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 dilakukan petugas gabungan dari Polres, TNI dan pemerintah Kabupaten Brebes menyasar pengguna jalan di jalur Pantura. Tidak hanya memberikan sanksi sosial bagi para pelanggar, dalam razia masker kali ini petugas juga memberi sanksi denda uang tunai. Operasi penegakan disiplin protokol kesehatan ini dilaksanakan di jalur Pantura Pesantunan Wanasari Brebes. Sejumlah pengendara yang melintas dan kedapatan tidak menggunakan masker diberhentikan untuk diberikan pembinaan dari petugas. Untuk efek jera terhadap warga yang melanggar, petugas memberikan sejumlah pilihan sanksi. Sanksi yang disiapkan petugas diantaranya sanksi fisik, yakni melakukan push up, sanksi moral untuk membersihkan lingkungan, sanksi administrasi berupa penahanan KTP, dan sanksi denda uang tunai sebesar Rp10.000. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Supriyadi mengatakan operasi kali ini berbeda dengan sebelumnya jika biasanya menyasar pusat keramaian, kali ini menyisir para pengguna jalan. Selain sebagai implementasi instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, kegiatan ini menyusul terjadinya peningkatan jumlah pasien positif COVID-19. Agar protokol kesehatan, utamanya yang tidak pakai masker, sesuai dengan peraturan Bupati 54 maupun 64 tahun 2020, kita kenakan sanksi. Sanksi cukup variatif, kita tawarkan kepada para pelanggar, mulai dari sanksi fisik, yaitu push up maupun sekojam maupun jalan jongkok, semata-mata untuk menambah imunitas. Juga ada sanksi sosial berupa menyapu, membersihkan fasilitas umum di tempat kita melakukan operasi, juga ada penilangan KTP maupun yang terakhir sanksi denda Rp10.000 karena amanat dari. Sementara itu, dari hasil pengamatan petugas selama pelaksanaan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19, tingkat kepatuhan warga masih cukup rendah. Diharapkan dengan lebih digencarkannya razia masker, kesadaran warga untuk mematuhi protokol kesehatan semakin meningkat. Yuli Hadianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah.